Semakin panjang, idola akan di blacklist dan dicap arrogans, dan tak berinstitutes bikin petisi tandingan, Saf Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe, untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, August 4, 2021 jam 2:30 siang. Ayu Ting Ting belum lama ini mendapat petisi agar hengkang dari dunia pertelevisian. Tak mau kalah, fans Ayu Ting Ting langsung melancarkan serangan balasan. Keputusan pedangdut Ayu Ting Ting untuk menciduk perisak anaknya berbuntut panjang. Pro dan kontra seketika bermunculan. Tidak sedikit netizen yang mengaku muak dengan sikap keluarga Ayu. Seperti diketahui, keluarga Ayu nekat mengunjungi rumah orang tua KD di Bojonegoro, Jawa Timur, saat PPKM darurat berlangsung. Ibu Ayu, Umi Kalsum, bahkan berandai ingin membuat jaminan orang tua KD. Keluarga Ayu pun kini dicap terlalu sombong dan arogans. Petisi untuk memblacklist Ayu dari dunia pertelevisian pun telah ditandatangani banyak orang. Seakan tak mau kalah, fans Ayu langsung memberikan balasan. Sebuah petisi dukungan untuk Ayu juga dibuat oleh Aitinglisius, sebutan fans Ayu. Dalam petisi itu, Ayu diminta untuk tetap eksis. Pembuat petisi tersebut, Yang Kunto Aji Official 1, meminta agar masyarakat Indonesia tetap mencintai Ayu. Kami mendukung Ayu Ting Ting selalu bekerja di dunia entertainment. Banyaknya masalah tidak membuat dirinya dipaksa mundur dari dunia entertainment. Saf Ayu Ting Ting, tulis keterangan petisi dari situs change.org. We love Ayu Ting Ting, seorang penyanyi yang berbakat dan mempunyai prestasi dan tidak memiliki riwayat cacat hukum. Kenapa dipaksa mundur dari dunia entertainment? Hingga berita ini dibuat, sudah ada lebih dari 8.000 netizen yang menandatangani petisi itu. Alasan fans menandatangani pun beragam. Yuk dukung terus Ayu TT, artis multitalenta serba bisa, dia hanya mencari keadilan buat anaknya. Kenapa harus di blacklist, ungkap akun @ameli_ewi. Ayu Ting Ting artis Indonesia yang berbakat, mulai karir dari nol dan sukses. Aku suka semua lagu Ayu Ting Ting, flamnya, komediannya, sukses terus dan berkarya terus, balas akun @t_ik. Save Ayu Ting Ting artis berbakat degen segudang prestasi, saya mendukung Ayu untuk terus berkarir, timpal akun @ris_ati. Ramainya petisi balasan fans Ayu ini pun membuat netizen geleng-geleng kepala. Netizen pun tetap bersikeras memblacklist Ayu. Blacklist, komentar pemilik akun @yuli_us. Blacklist ajalah, balas akun @agi_u12. Heran kik gak ada kerjaan lain yang salah didukung, yang bener diinjek Hadi Uwuh, timpal akun @han_d03. Bagi linknya, mau ikutan blacklist, tambah akun @akeong_adri_wi_. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.